Evaluasi
deskripsi teks dan penegasan ulang kan, Bu? Bagaimana? Kata tugas, kalimat aktif. Ya, tepuk tangan. Ini fokus dalam belajar ya. Ya, Nana bisa dibuka kembali bukunya, kita masuk materi berikutnya. Ini apa? Ini kamu kan? Jawab, kamu bisu. Ya, itu Trian. Enggak saya hebat kamu udah kayak gitu. Ya udah,
kalau misalkan beneran beda, langsung aja lapor ke BK sih. Iya. Ada pintu langsung aja. Mau lihat enggak? Oh, tadi. Wait. Mau nanya, Cok. Apa? Caranya balik video di channel Radit enggak? Enggak ada, Cok. Enggak sih, enggak ada. Kemarin malam tuh Bibi yang nyebarin. Enggak ada, Cok. Kayak anjir yang nyebarin. Apa sih kayak beda banget? Enggak jadi Bibi kok kayak. Kamu yang nyebarin, benar itu? Ya, benar, Pak. Sebenarnya... Jim, beli es, Jim. Kok bedak nih? Nah, cang mau pesen, nih. Nih, sip, sip. Kamu ikut. Kamu ikut. Mau beli es, Jim. Ini, nih. Jim, Jim. Oh, cek es apa, nih? Apa gini, aku sama Ira-Ira yang bayarin dulu, deh. Yang enak, Jim. Yang enak, ya. Aku mau yang rasa strawberry macaron. Awal itu mulu. Siap. Siap. Adim, kelo ya dua itu. Mes susulannya. Korret. Ya nah. Yo. Hati-hati, guys. Hati-hati, guys. So. Kita sakit yuk. Ngapain nih? Mau pipis, Red? Iya! Wait. Jimmy jatuh sana, Red. Iya, kamu tau, iya. Jadi pembelajaran yang kita dapat ambil dari sebelum tadi adalah kita harus bijak dengan menggunakan media sosial dan juga kita harus memikirkan sebelum kita memposting di media sosial. Dan juga pembelajaran yang kita dapat ambil adalah kita jangan melakukan sesuatu hal yang belum layak kita lakukan. Supaya upaya harus diperhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, orang tua harus memilah konten apa sih yang layak untuk diperhatikan kepada anak. Dan kemudian konten apa sih yang tidak layak untuk diperhatikan kepada anak. Kemudian yang kedua, orang tua juga harus memberikan durasi kepada anak. Kapan sih waktunya mereka bermain gadget dan kapan sih waktunya mereka untuk belajar. Kemudian upaya yang kedua, kita harus berpikir sebelum memposting karena tidak semua orang setuju dengan apa yang kita posting di media sosial.